di Instagramnya kakak, ada murid yang bertanya, katanya, "Kak, main piano itu apakah nggak bisa lebih cepat ya? Aku pengen cepet-cepet bisa main lagu For Alice." Kalau dari pendapat Kak Alicia, kalian bisa belajar cepat main piano apabila kalian menggunakan cara yang efektif pertama, lalu kedua, kalian pantang menyerah, dan tekun dan rajin untuk latihan. Itu adalah tiga kunci keberhasilan untuk mempelajari segala sesuatunya. Kalau kita pakai cara yang berbelit-belit, tentunya juga kita akan lama sampai ke tujuan. Kalau kita nggak tekun, sebentar-sebentar latihan, sebentar-bentar nggak latihan, males ah gitu, juga kita nggak akan sampai ke tujuan. Ya? Jadi ketiga hal itu, kalian tanamkan ke dalam diri kalian, cintai apa yang kalian mainkan. Ya? Cintai alat ini. Sehingga ketika kalian latihan, kalian tidak akan merasa ini menjadi sebuah beban. Ini malah menjadi sebuah hobi, kesukaan yang kalian ingin untuk terus gali lebih dalam dan lebih dalam lagi.